We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. You'll share all your joys through hardship, support each other together, worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا, الله ارضى عنا, الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh dan bin sepuh, ubi khusus yang saya hormati keluarga besar, calon pengantin pria, Bapak Syekh Derajat dan Ibu Sekolah Haji Sekali dan Romong. Puji dan syukur saya kami panjatkan atas segala limpahan rahmat dan karunia. Pada pagi hari yang berbahagia ini akan berlangsung acara upacara akad nikah antara Dewi Herina Sarjana Apoteker, putri dari Bapak Haji Raharjo SKM dan Ibu Hajah Yustriana, dengan Febri Adiansah Sarjana Teknis, putra dari Bapak Kasem Sudrajat dan Ibu Gege Rohedi SPDI. Salawat serta salam marilah kita sampaikan atas segala junjungan Nabi terbesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan bulan syafaatnya di akhir yaumul qiyamah. Alhamdulillahilladzi
ya ala kulli syai'in qadirun. Wa kadzalika ja'alna an-nas azwajan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada saat yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengantar salah satu hamba Allah dari pihak laki-laki dan juga seorang hamba Allah dari pihak untuk meresmikan sebuah akad dalam rangka ibadah insyaallah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bayt yang telah menerima kami rombongan yang sebenarnya tidak jauh tapi mungkin memerlukan perjalanan. Yang ketiga, saya selaku perwakilan dari Bapak Asep Daya dan Ibu untuk menyerahkan putranya yang bernama Febi Adiansa Sarjana Teknik yang telah lama merangkai tahap demi tahap telah dilalui dari hitbah, kemudian berhadapnya dan terakhir kelimatnya sekarang. Ananda Teddy ini sudah terlalu lama menyimpan dendam khususnya kepada Ananda Remy Perlina Desafe. Tetapi dendamnya tentu saja dendam positif, dendam rindu kepada bunga atau sekuntum bunga dari Cirebon ini. Dan insya Allah, saya sebagai perwakilan dari orang tuanya untuk menyerahkan beliau untuk segera dilaksanakan, diresmikan akad nikah. Karena memang beliau sudah siap sedangkan ada kata sepakat, maka mudah-mudahan dalam pelaksanaan akad ini tidak ada aral melintang, lancar sesuai harapan kita semua. Amin, amin ya Allah. Saya kira itu yang untuk saya sampaikan. Dimohon segera kami sebagai perwakilan dari Bapak Asyik ada untuk segera dilaksanakan ijab kabul agar mereka resmi. Kekurangan sudah pasti, tetapi Allah juga menjanjikan bagi siapa yang melaksanakan pasti Allah akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, baik kekurangan lahir ataupun kekurangan batin. Insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Maha suci Allah Zat yang memberi rasa cinta, yang menentukan pasangan hidup manusia, yang menyatukan dua insan yang berbeda. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya. Dialah yang mempertemukan kita sehingga kita bisa bersilaturahmi bersama di tempat yang indah dengan suasana yang ceria. Tidak akan lama lagi akan dinikahkan dengan Ananda Reni Harlina
putri kedua dari pasangan Bapak Haji Raharjo dan Ibu Hajah Yusriana. Demikian pula dengan buah tangan yang dibawanya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Hadirin yang kami hormati, sebelum akad nikah dimulai, kami ingin sedikit membekali, khususnya kepada putra putri kami, Ananda Leni dan Ananda Febi. Pernikahan itu terjadi karena ada rasa cinta yang awali dari benih yang hinggap di hati, bertunas, tumbuh dan bersemi, yang lama kian terpaku. Perlu Ananda ketahui, nikah itu sunnah Nabi. Sabda Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Karena nikah itu juga ibadah, maka saat ini segera niatkan dalam hati engkau akan menikah semata-mata karena ilahi Rabbi. Jadikan pernikahan kalian sebagai gerbang menuju kebahagiaan. Hidup rukun harmonis menjadi dambaan menuju rumah tangga idaman. Suami yang hebat penuh pengertian, istri yang solehah lagi menyenangkan. Hari-harinya nyaris tak terdengar pertengkaran, dari muda sampai tua penuh kemesraan. Rumahku adalah surgaku, itu yang dirasakan. Kita juga boleh belajar dari pasangan yang hidup sampai kakek dan nenek. Si kakek selalu memanggil istrinya dengan panggilan sayang, yang sayang, paling tidak bebek lah gitu. Sehingga suatu waktu cucunya yang sudah dewasa bertanya kepada kakeknya, "Kek, apa rahasianya kakek selalu manggil nenek dengan panggilan besar?" Apa jawab si kakek? "Cuk, sebenarnya sudah lama kakek lupa siapa nama-nama nenekmu itu." Sehingga kakek panggil sayang atau kek. Ya, dasar laki-laki. Ananda Leni dan Ananda Febi, untuk membuka gerbang kebahagiaan, setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, miliki kesabaran. Sabar itu ringan diucapkan, tapi berat dilaksanakan. Butuh ketekunan, butuh latihan. Orang sabar yakin akan disayang Tuhan. Yang kedua, bangun kesetiaan dengan menjaga kepercayaan. Kepercayaan jangan disia-siakan. Sekali ternoda, susah dibersihkan. Terlondri sekalipun susah. Butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali kepercayaan. Yang ketiga, junjung tinggi kejujuran. Kejujuran menunjukkan satunya kata dengan perbuatan. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Jujur juga butuh keberanian. Yang keempat, berkomunikasi dengan keterbukaan. Terbuka juga untuk menerima kritik dan saran untuk perbaikan. Andai saja itu semua yang dilaksanakan, maka sekuat apapun goncangan, semanis apapun godaan dan rayuan, semua itu nggak bakalan mempan. Cinta kalian punya kekuatan, cinta kalian punya daya tahan. Pesan untuk calon istri, mintalah mas kawin dengan dolar agar orang menilai kaya. Jadilah engkau istri yang sabar, pasti suami akan bahagia. Untuk calon suami, bulan madu ke Pulau Bali, jangan lupa ke Pantai Sanur. Agar selalu disayang istri, jadilah engkau suami yang jujur. Untuk kedua calon pengantin, saya pesankan
punya anak cukup dua. Itu nasihat petugas KB. Baik-baiklah pada mertua, sebab kalau mereka marah bisa berapi. Ini pesan dari para kepala UPT, termasuk saya Bupati. Saya ini mertuanya dua. Maksudnya mertua laki dan mertua perempuan. Kalau pesan kepada pengantin sudah, tinggal pesan kepada Bupati. Pampilnya sudah saya berikan di Kuningan sama di Kali Dua. Pesannya lanjutkan Bupati Nebis Kansun Jaya Bani. Kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami mohon doa. Mudah-mudahan pernikahan putra-putri kami mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahi dan dimudahkan rezekinya, mendapatkan keturunan yang soleh-soleh. Terakhir, selaku sahibul bait, kami mohon maaf kepada semua pihak manakala di dalam penerimaan, pelayanan, penyediaan tempat jamuan dan lain sebagainya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذلك لآيات لقوم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, para alim, para ulama, para ustadz, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, wabillahi khusus pada kedua calon pengantin yang insya Allah sebentar lagi akan segera melangsungkan akad nikahnya. Sebelum kita sampai pada prosesi inti, yaitu prosesi akad nikah antara saudara Febi Adriansyah dan saudari Yuni Harlina, perlu saya sampaikan bahwa karena kebetulan salah satu atau kedua calon pengantin sudah mengikuti acara pembinaan calon pengantin yang dilangsungkan di kantor urusan agama, di mana dalam acara pembinaan calon pengantin tersebut di samping ada pemberian materi-materi pernikah, yang paling penting lagi dan tidak kalah pentingnya adalah acara pemeriksaan ulang data dari kedua calon pengantin serta data tentang walinya. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan data ulang ini saya nyatakan sudah selesai dan insya Allah validasinya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sedikit ada pertanyaan ulang khususnya kepada calon pengantin laki-lakinya, bahwa nanti ketika akad nikahnya dilangsungkan di situ disebutkan adanya pemberian mahar atau mas kawin. Di sini datanya sudah kami terima berupa pemberian perhiasan emas seberat 10 gram ditambah uang sebesar Rp2.813.000. Rp2.819.000. Jadi ada perubahan mas, 2.819.000. Baik, 2.819.000 sudah selesai. Apa perubahan? Baik, dengan demikian maka untuk proses administratif sudah selesai. Dan saya nyatakan untuk persyaratan administratif serta syar'i sudah kami periksa semuanya, alhamdulillah sudah memenuhi syarat semuanya. Dan kemudian yang keduanya, karena pernikahan ini merupakan perbuatan hukum, maka di samping harus terpenuhi persyaratan, yang tidak kalah pentingnya lagi juga harus terpenuhi pula apa yang kita kenal dengan istilah rukun nikah. Karena rukun nikah itulah yang nanti menyebabkan sah atau tidaknya pernikahan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'alim. Amma ba'd. Fa ibadallah, usikum manasi bitaqallah, usikum manasi bitaqallah, usikum manasi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Ya akhina Febi Adriansyah ibna Bapak Asep Sudrajat, muzawwi juga ala ma'amarallahu ta'ala bihi min insan di ma'rufin wa tasrihin bihsan. Saudara Febi Adriansyah ibna Bapak Asep Sudrajat, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan seorang perempuan pilihan Anda yang bernama Leni Harina, putri dari Bapak Raharjo. Bapak Raharjo selaku walinya telah berwakil kepada saya untuk menikahkan dan mengawinkannya dengan diberi mas kawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram ditambah uang sebesar Rp218.019.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Leni Harina binti Haji Raharjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hadirin yang kami hormati, selesai sudah rangkaian acara upacara pelaksanaan akad nikah antara Leni Herlini dan Febi Adriansyah pada hari ini. Mudah-mudahan keduanya dapat jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulu.